Yuda mengambil uang 10 juta dolar dari Rafael. Berkali-kali Star, anak buah Rafael, ingin menghabisi saya. Karena dia mengira saya adalah Yuda. Selama ini gue pikir Arya udah beneran mati. Ternyata Arya disembunyikan sama orang yang namanya Hendrawan Suteja. Sebagai informasi, dia keluar dari rumah seorang pengusaha. Saya lihat dia bawa tas, terus ada uang dolar yang keluar dari tas itu.